Shalom. Lagi kali bisa yang Lumen Biblia ya. Hari ini kita segmen yang minggu kan intro dan seperti banner dan house of prayer juga lagi semua ini kan ikan atau mas firman lebih enak. Kemarin mungkin ada gangguan karena saya coba dan ikan keseringan awal ya sudah tidak ada masalah ya. Tapi kalau misalnya ada salah di sana, saya juga menyampaikannya langsung saya ya. Saya ini bermanfaat bagi. Baik, kita akan melanjutkan renungan kita dari masih dari Yohanes ya. Mari Bapa yang baik, dalam nama Tuhan lindungan biaran pagi ini bangun perangan apa ini karena baikkan baik dalam kami mau. Biarlah roh yang menolong kami, yang memampukan kami, supaya kami mampu memahami jadi pelaku. Secara khusus kamu ya, rapi ya, biar setiap kali kamu baikkan kuasa damas. Terima kasih. Dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Sekarang lagi kalau saudara memiliki apa, silakan dikirim. Terima kasih. Saudara yang sudah kirimkan ya, kan? Lagi saudara-saudara, jangan ragu-ragu. Ya, namanya apa? Ya, kita ya tidak aman ya, ada yang mengirim buku. Oke, saudara-saudara, terima kasih sekali lagi kami juga dalam doa ya, yang kemarin saat ini yaitu Jo dan yang firmankan dan tetap di dan ya dan saudara-saudara kita kan tadi Yohanes 1 kemarin kita bahas ayat 15 dan kita fokus kemarinnya Yesus ke Petrus itu oke okay. Yo pertanyaan Simon. Yo. Yang terakhir. Yo. Bang Petrus. Yo. Kemarin saya sebutkan bahwa manusia tanpa seseorang yang sangat suka lagi mengasihi. Tapi lalu yang itulah naturalnya sebabnya kita yang sudah lahirkan kembali kita dilengkapi dengan kita diberikan ya kita diberi kita diperlengkapi dengan firman kita diberikan roh supaya kita mampu bertumbuh kasih Allah dan mampu ya
asing. Ini tidak mungkin terjadi satu hari begitu. Ada proses demi proses yang harus. Sebab kalau kita dia memberikan kita penolong, yaitu saya bersama. Kemudian setiap kali Yesus bertanya, Petrus menjawab, Yesus selalu memberikan tanggung jawab, yaitu gembala. Petrus bukanlah hanya sekedar hanya menjala jiwa, dia tidak hanya menjangkau, dia sudah menggembalakan, menjangkau, memperhatikan. Petrus di tanggung jawab yang seperti yang saya katakan, saudara, kalau kita saudara perhatikan di ya Sunday service, ya saya membahas secara khusus puasa, ya, puasa kebangkitan, puasa yang mengubah, yaitu kita belajar dari semua ya, itu sih perubahan demi secara khusus perubahan yang signifikan ketika dia bertemu. Di sini Petrus sudah diberikan tanggung jawab. Itu sebabnya saya katakan tidak ada alasan berkata bahwa di ayat ayat sebelum Petrus mengajak teman, tidak ada alasan berkata karena dia Petrus sama sekali tidak kecewa. Petrus hanya saja belum mandat dari Tuhan. Dia tidak tahu apa. Sebabnya pada pasal ini, Yesus terkesan mengulang pengalaman mereka kembali. Ya, pada saat itu ketika mereka di Yesus. Lalu mereka berkata, dalam hal ini, Yesus juga berkata, ikutlah aku. Tapi pada konteks ini, Yesus sudah memberikan tanggung jawab gembala. Ketika Petrus dipanggil awal-awal, Petrus belum diberitahu bagaimana dia akan. Tapi ketika sudah diberi tanggung jawab, Petrus tahu bagaimana ya kita baca di ayat yang pas. Aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, engkau berjalan kemana saja kau hendaki. Jika engkau sudah engkau akan mengulurkan tanganmu, orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau. Dalam hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus mati dan memuliakan. Ini adalah satu perbuatan tentang bagaimana, yaitu bagaimana Petrus akan melayani Tuhan ketika dia sudah jelang usianya, dia akan mengulurkan tangan, dia akan dibawa ke tempat yang dia kehendaki. Benar. Petrus Roh Kudus. Dia berkhotbah bebas. Dia melayani secara luar biasa. Jelang ya. Dia berkata, jika Tuhan kuduskan, disalibkan kepalanya di atas. Sebabnya Petrus. Kita bisa melihat ada perubahan yang sangat dalam kehidupan Petrus Yesus.
Bahkan sampai dia mati, dia tetap memuliakan. Dia berkata, aku tidak layak mati. Dia disalib. Benar. Simon Petrus menjelang akhir ajalnya, dia menyerahkan hidup. Dia mengulurkan tangannya. Dia tidak dibawa ke tempat yang dia kehendaki. Dia dibawa kepada tempat yang tidak dia kehendaki. Di sini Yohanes menambahkan penekanan, yaitu dan hal katakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus dan jadi Yesus mengatakan hal itu bahkan sampai kematian Petrus akan bagaimana alat karena Petrus ya itu dia berkata salibkan sama seperti yang meminta ya disalibkan. Saudara-saudara, apa yang mau saya sampaikan? Setiap kita itu, ya, matinya beda-beda. Tidak ada yang. Kita harus belajar sama seperti Petrus. Yaitu, dia setia menjalankan panggilannya, menjalankan tugas hidupnya sampai akhir. Saya tidak berkata Anda harus meninggal sama seperti Petrus. Yang pasti kita semua meninggal dengan cara yang unik dan cara yang berbeda. Tapi yang harus kita teladani itu kesetiaannya terhadap imannya. Saudara-saudara, dalam masa pandemi ini, hal yang mudah. Tapi kabar baiknya, apapun dan saudara, bukan hanya saya yang mengalami. Semua orang mengalami kesusahan dalam level masing-masing. Tapi saya mau katakan sekalipun hadapi kesusahan demi mari kita. Konteks cara konteks kita meninggal berbeda-beda. Seperti yang saya katakan, tidak semua akan mengalami kematian. Yang pasti yang bisa kita teladani dari bagaimana Petrus yaitu melayani, bagaimana Petrus melayani sampai dia meninggal, itu yang yaitu dia setia dengan imannya. Kita tahu dia jatuh bangun. Kita tahu dia bahkan sampai menyangkal Yesus. Tapi pada akhirnya, ialah orang yang pertama-tama, orang yang pertama berani. Kali dia luar biasa. Dan kita bisa melihat sepanjang ya dari saudara-saudara pagi ini apapun kesulitan yang kita hadapi Petrus punya kesulitan dalam hidup yang perlu kita punya kesulitan masing-masing. Itulah sebabnya saudara, kita perlu doa itu yang menjadi kekuatan kita. Yesus berkata, mari aku yang letih. Ini adalah undang Yesus bagi kita. Hari datang ya,
lesu, datang, rendahkan diri. Sebabnya, saudara-saudara, akan buat terobosan kami bakal jadi rumah doa di doa untuk itu. Dan juga seperti itu, harap nanti Women House of Prayer, ya, kasih Women dan juga subscribe terus. Karena di semakin kita di belum selamat beraktivitas Tuhan Yesus.